warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, how are you today? Today we will talk about conditional sentence. Budiah yakin kalian semua sudah sering berandai-andai, berhayal dengan kalimat masing-masing. Nah, sekarang waktunya lah kalian belajar suatu kalimat untuk menyatakan andean atau hayalan-hayalan kalian tersebut. Conditional sentence. What is conditional sentence? Apakah conditional sentence? Conditional sentence adalah kalimat pengandaian atau kalimat hayalan. Di dalam conditional sentence terdapat tiga tipe, yaitu conditional sentence type 1, conditional sentence type 2, and conditional sentence type 3. Oke, okay? the first We will talk about conditional sentence type 1. Di dalam conditional sentence type 1 atau tipe 1, terdapat rumus atau rumus yang kita pakai adalah subjek yang diikuti model will yang diikuti kata kerja pertama. If diikuti subjek diikuti kata kerja pertama. Pengandian tipe 1 ini berfungsi menyatakan kalimat pengandian yang bisa terjadi jika syarat terpenuhi. Di dalam rumus subjek yang diikuti model will diikuti kata kerja pertama itu dinamakan sebagai main clause atau kalimat utama. Di dalam rumus if yang diikuti subjek diikuti kata kerja pertama itu dinamakan if clause atau kalimat pengandaian. Beberapa contoh kalimat yang masuk ke kalimat pengandaian tipe yang pertama yaitu yang pertama, if she comes here, I will be very happy. Jika ia datang ke sini, saya akan sangat bahagia. Ada kemungkinan saya akan bahagia, syaratnya jika dia datang ke sini. Contoh kalimat yang kedua adalah They will win the competition if they they practice hardly. Mereka akan memenangkan perlombaan jika mereka berlatih dengan keras. Ada kemungkinan mereka akan menang lomba syaratnya jika mereka berlatih dengan keras. Contoh kalimat yang ketiga adalah The student will study hard if the teacher give lots of homework. Ada kemungkinan siswa-siswa akan belajar dengan rajin dengan giat. Syaratnya guru memberikan uh, pekerjaan atau PR banyak. Ya, itulah conditional sentence tipe yang pertama. The second we will talk about conditional sentence type 2. Di dalam kalimat pengandaian tipe yang kedua kita punya rumus Subjek yang diikuti modal would atau modal could atau modal might yang diikuti kata kerja yang pertama diikuti if diikuti subjek diikuti kata kerja yang atau kata kerja verb kedua. Untuk pengandian tipe yang kedua ini berfungsi menyatakan pengandian yang tidak bisa terjadi di waktu sekarang. Ya, jadi untuk menyatakan yang tidak bisa terjadi di waktu sekarang. Pengandian ini hanya hayalan saja. Contoh kalimat pengandian tipe yang kedua. If I found lots of money on my way home, I would buy a new laptop. Ini berarti bahwa I don't find lots of money. Ya, saya tidak menemukan banyak uang. Jadi, saya tidak membeli laptop baru. Itu kenyataannya. Kalimat yang kedua, "She would get cough if she smoke much." Berarti, "She doesn't smoke much, so she doesn't get cough." Ini kalimat yang kedua berarti dia tidak merokok, maka dia tidak batuk. Kalimat yang ketiga, If I were rich, I would give my money to the poor. Ya, artinya ya, ini berarti untuk kalimat yang ketiga, saya tidak memberikan uang saya kepada orang miskin karena saya tidak punya cukup uang. Ada beberapa catatan ya untuk kalimat pengandaian yang tipe yang kedua ini. Yang pertama, catatan yang pertama dalam tipe kedua, kenyataan selalu bertentangan dengan pengandaian. Maksudnya, jika pengandaian negatif, maka kenyataannya akan positif. Catatan yang kedua, semua to be dalam tipe yang kedua ini adalah yang dipakai adalah were. Jadi, to be was tidak dipakai untuk pengandaian tipe yang kedua ini. To be digunakan jika setelah subjek bukan kata kerja atau verb, baru kita menggunakan to be word. Catatan yang berikutnya, yang dijadikan pedoman untuk mencari kenyataan adalah if clause-nya atau kalimat pengandaiannya. Jika pengandaian positif, maka kenyataannya negatif. Kalimat negatif selalu menggunakan to be do untuk subjek I, you, we, they. Atau to be does untuk subjek he, she, dan it. Itulah conditional sentence atau kalimat pengandian tipe yang kedua. Oke, okay, the last, we will talk about conditional sentence type 3. Di dalam kalimat pengandian tipe yang ketiga ini, kita punya rumus subjek diikuti model would, diikuti kata bantu have, diikuti kata kerja ketiga. Diikuti kata if, diikuti subjek, diikuti kata bantu have, dan diikuti kata kerja yang ketiga. Atau, jika yang tidak menggunakan kata kerja, mempunyai rumus subjek, diikuti model would diikuti kata bantu have diikuti pengganti verb ketiga yaitu pin diikuti if diikuti subjek diikuti had diikuti kata pengganti kata kerja ketiga yaitu pin kemudian diikuti non verb atau yang bukan kata kerja Contoh untuk kalimat pengandaian yang ketiga yaitu contoh yang pertama if I had known her number I would have called her jika saya telah tahu nomornya saya telah akan menghubunginya tapi kenyataannya saya tidak tahu nomornya maka saya tidak menghubunginya yang kedua She would not Maaf, she would not have finished her exam if she had not had more time. Kenyataannya, dia tidak telah atau belum menyelesaikan ujiannya karena dia tidak punya waktu. Dan ada beberapa contoh kalimat yang ada di kalimat pengandaian yang ketiga ini. Kalian bisa kalian baca sendiri di dalam slide. Fungsi untuk kalimat pengandaian yang ketiga ini untuk menyatakan pengandaian yang tidak bisa terjadi di waktu lampau. Jadi kita selalu menggunakan waktu lampau untuk conditional sentence type 3. Ada beberapa catatan untuk kalimat pengandaian tipe yang ketiga ini. Catatan yang pertama, dalam tipe yang ketiga ini, kenyataan selalu dalam bentuk lampau atau dalam bentuk past tense. Jika pengandaiannya menggunakan kata kerja dalam kalimat positif, kenyataannya selalu menggunakan did not. Tapi jika setelah subjek dalam tipe yang ketiga bukan kata kerja, maka kenyataannya menggunakan to be was atau were were untuk subjek you, we, they was untuk subjek i untuk tipe 2 dan 3 if bisa dihilangkan dengan menggunakan kalimat inversi Contohnya, kalimat pengandian yang ada, "If I were in Bandung, I would visit your house," menjadi "Were I in Bandung, I would visit your house," itu contohnya. Kemudian, ada beberapa latihan yang ada di dalam slide ya latihan yang pertama gabungkan kalimat yang ada menjadi kalimat pengandaian dengan menggunakan kata if di situ terdapat 10 soal itu latihan yang pertama silahkan kalian kerjakan nanti kemudian latihan yang kedua temukan ya temukan kenyataan yang ada pada conditional atau kalimat pengandaian yang ada pada latihan yang pertama, oke, latihan berikutnya yaitu exercise type 3. Silahkan kalian ubah 10 kalimat yang ada di dalam slide menjadi kalimat pengandaian tipe yang ketiga. Itulah soal-soal yang harus kalian lakukan, eh, yang harus maaf, yang harus kalian kerjakan. Ya. Uh, itulah materi yang Budia berikan pada hari ini tentang conditional sentence. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga bisa kalian terapkan untuk membuat kalimat-kalimat pengandian di dalam andean-andean atau hayalan-hayalan kalian. Uh, I think enough, our material, Budi Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye, see you next time